kamu tentu kan. Kalau mau tunggu anu di sini enggak lama. Kalau mau bibit lanci lagi mancing Mas Bro di kolam. Kolam pribadi. Pribadi. Oi, bunyinya. Luar biasa bunyinya, Pak. Menurutnya lagi proses menggigit ini. Kenapa enggak panggil kemarin? Ya mulai ditarik kayaknya, guys. Habis lagi umpannya. Atau ini umpannya? Kayaknya itu umpannya. Cara ini saya pergi memancing di kolam Yonggo. Di mana? Di mana? Kapan lagi kita lagi? Di waktu semester kuliah di sana. Kayaknya besok lagi sama pulang. Oke kan? Masih libur kan hari? Masih libur nih hari? Kali deh. Di sini kurang tahu. Kali deh bilang. Ini bagus ya ini kan. Ini bergelombang, bergerombang. Pakai apa jarum pentul? Orang kreatif begini. Kita taruh yang. Kita taruh nanti kan yang dalam. Dari ikan memang itu. Udah mati berarti dimakan. Iya bagian sana di ikannya. Tidak ada yang makan bagian sini. Ya makan kaki. Coba tes dulu. Tidak ada juga. Habis lagi umpannya. Bisa kok pakai jari. Kalau ikannya om gak kan bisa-bisa. Lumayan. Lain segini. Mungkin dewasa. Masih muda. Dari sana juga bibitnya saya dari situ juga kita ambil. Tempatnya mama diambil, saya ambil juga situ, saya beli. Berapa? Kan satu ini 1.000 tuh. Iya. Ikan koi kecuali 10.000 satu. Nah, itu memang ikan peliharaan. Ikan cantik tuh. Ikan. Mana? Wah. Cara-cara ini kan kemarin sebenarnya pakai cara ini dulu pertama. Jadi dapat kan, tapi tidak dapat. Ada yang dapat cuma lepas. Maka akhirnya kita jaring sudah. Kayaknya ikannya lagi puasa ini, tidak ada yang makan. Puasa sunnah mungkin ikannya hari Senin hari ini. Makan tiada yang dapat. Makanya itu jangan biasakan mancing hari Senin dengan Kamis karena biasa juga ikan puasa Senin Kamis mungkin. Hari Senin ya betul. Ini hari Selasa. Hari Senin ini hari boy. Selasa hari. Hari Senin boy. Hari Selasa. Hari Senin ini hari boy. Begitu dia sekolah itu boy. Karena kelamaan libur tuh boy itu. dia terlepas. Terlalu cepat angkat. Sahabat mancing terlepas barusan. Ini dia gigit lagi nih. Yang kecil juga kan yang kayak itu. Pas terlepas lagi anu. Susah guys. Baru kasih masuk dia sentuh lagi. Ikan kecil kayaknya itu. Bisa dirasakan dia kalau ikan besar kan langsung dia bawa. Iya.